Anas Mustafa langsung berikan ke belakang. Di sana ada Wensha Alfaradi, pribumi asli gelanggang Kulam ini, kerjasama dengan putra kelahiran Buloh, Ketua Kalimantan Kota Makmur, ya Abdullah atau Dolah Buloh, panggilan sehari-hari. Sekarang ritme permainan mencoba dikuasai kembali lagi. Kali ini kita lihat bola dikuasai oleh pemain-pemain daripada tim PSKS gelanggang Kulam. Tampaknya sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain-pemain gelanggang. Kali ini kita lihat Raffi Neko mencoba melebar sebuah umpan. Kita lihat sekarang ritme permainan terus-menerus mencoba dikembangkan kembali lagi oleh pemain-pemain daripada tim. Ya, kali ini kita lihat dengan sebuah umpan Rahmat Kopral, namun terbaca tadi oleh barisan belakang. Kita lihat Aidil mencoba kembali lagi mengajak lari. Kali ini kita lihat kembali lagi Sri Bagus. Dan untuk menyohanan jok dikir-parkir Hanidi Honda, baik itu salah panitia penyelenggara. Sejak itu kami sampaikan kepada penonton yang kami bangga-banggakan, yang tiket parkir tolong mencok. Baik hanya mencok tiket parkir. Mereka hanya mencok tiket parkir yang untuk memasalah dengan Honda. Untuk Halbi kendaraan, Puroda 2, Puroda Put yang muda. Yang untuk Hanibi le panitia, baik ni pesalah panitia. Untuk itu Honda sampai jula-jula malam. Pulah yang tiket parkir ribu rupiah sahagai. Kita lihat Nanda Faryadi kerjasama dengan Alfaraji Wensyah. Kita lihat kali ini kembali lagi sebuah umpan panjang. Namun di sana ada Muhari Dewantara, alumni PON Aceh di PON Papua, kerjasama dengan Faisal Jafar. PT Cipta Karya Aceh, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Depaya Kafe dan Madu Hutan Asli Ibnu Asyir Jangka. Begitu juga kepada Grosir Tepat Kendaraan, tepat di samping Warkop Pusaka, Matang Gelumpang 2, Matang Service. Terima kasih dari kami kepada Anda. Toko olahraga MS Sport Senebo Aceh juga tidak ketinggalan. Sidik HP Banda Aceh, FND Motor, dan Cepo 88. Suryadi, Wensha Alfaradi. Kita lihat kali ini Aidil mencoba kembali lagi mengutati serangan. Namun cukup dengan tampilan daripada Mando Mulyadi. Kita lihat sekarang bola dikuasai kembali lagi oleh Nasir Alaba. Di sana ada Maulana kali ini mendapat kawalan daripada Dolah Buloh. Kali ini berbahaya sekali. Namun kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat sapu bersih saja daripada mantan pemain, ya, Persidi ini. Kali ini Ar-Rahmat Ansari mencoba kembali lagi mengutati serangan. Sebuah umpan terobosan, Alvin Nasution mencoba membuka ruang. Kita lihat mendapat kawalan daripada, ya, Andika Langsa. Tidaklah apa terjadi, nampaknya pelanggaran tadi dilakukan oleh mantan pemain Persiraja dan Sriwijaya FC Palembang ini. Sore ini, ya, kita lihat bisa dikatakan ribuan pasang mata yang sedang menyaksikan jalannya laga. Namun besok sore yang perlu Anda ketahui, pertandingan yang tidak kalah hebat dengan pertandingan yang sedang Anda saksikan hari ini akan kami langsungkan besok sore di laga ke-6 putaran pertama. IFC Kota Langsa, salah satu raja tarkam dari Kota Langsa yang diundang oleh panitia penyelenggara. Mereka akan berhadapan dengan Persipura Gandapura. Akmarudin, Ahmad Fadil. Kita lihat kali ini Suryadi, sebuah umpan terobosan cantik sekali. Aidil kali ini mencoba mengancam, namun kita lihat sayang sekali pelanggaran dilakukan tadi oleh Mando Mulyadi. Wensha Alfaradi, kita tunggu dan kita nanti tembakan daripada talenta muda kelahiran gelanggang asli Alfaradi. Wensha mengambil ancang-ancang di sisi kiri. Kita lihat sebuah umpan menyilang kali ini, ditinju saja oleh penjaga gawang Faisal Gunawan. Akmaludin Dewantara cukup tenang. Kita lihat Dedi Robot dengan sebuah umpan panjang. Reja Fahmi mencoba mengancam, namun sayang Anas Mustafa jauh meninggi. Lagi-lagi duel kok terjadi. Di sana masih ada Rahmat Ansari. Belum henti-henti skema permainan diperagakan. Maulana kali ini sekarang kerjasama 1-2 sentuhan, lepas sekarang. Masih ada Andika Langsa. Kita lihat yang menutup pergerakan Reza Fahmi, cantik sekali. Revi kerjasama di kaki-kaki. Kita lihat sekuat daripada gelanggang Kulam mulai menemukan bentuk irama permainan terbaik mereka. Kita lihat Muharil Dewantara mencoba mencari celah. Di sana ada Nasir Alaba mengambil ancang-ancang dia. Nasir Alaba
Lama bola di kaki terlalu percaya diri. Sekarang bola di kaki Muhammad Aidil. Kita lihat kali ini Aidil mencoba menanti. Sebuah umpan ganti sekali. Anas Mustafa sekarang. Sayang. Anda lihat apa yang terjadi. Kali ini irama permainan mencoba diperagakan kembali lagi. Kita lihat sekarang Rahmat Ansari. Saifuddin Sabirin ini. Kita lihat kali ini. Oh, keras tembak. Rahmat Ansari. Kita lihat lagi-lagi umpan menyilang. Nasir Al-Abbad mencoba mengancam. Berbahaya dengan serangan. Libur jadi sekarang. Dan. Oh. Masih ada pemain belakang. Jadi robot pada rekan-rekan. Belum ada yang diirama permainan. Terus-menerus mencoba dikembangkan. Kita kali ini skema permainan dari segala lini. Alvin Nasution kembali lagi. Mu'alil Dewantara. Reza Fahmi. Kita lihat kembali lagi. Dibasahi oleh Rahmat Ansari. Alfa Raji Wenja. Mencoba kembali lagi. Tip 1-2. Masih Aram. Di kancah sepak bola Indonesia. Mantan pemain yang pernah dibesarkan oleh Persikaba Aceh Utara. Arman Gelanggang atau Arman Maulana. Kita lihat kali ini bola berada di kaki Terjadi dengan sebuah umpan kaki kiri diperagakan. Namun di sana masih ada Andika di barisan belakang. Apapun masih bisa terjadi dengan jalannya pertandingan pada sore ini. Arman Gelanggang mencoba mencari ruang. Kerjasama dengan Alvar Rajiwensha. Lagi-lagi Arman Jawi. Sebuah umpan terobosan cantik sekali. Namun terlalu tajam bisa dikatakan. Hanya membuahkan lemparan ke dalam. Rafi. Ahmad Fadil Zulkifli. Lagi-lagi umpan panjang. Nasir Al-Abbad yang diincar. Sabirin ini. Nasir Al-Abbad kali ini kembali lagi. Umpan berpindah kepada Rahmat Ansari. Kita lihat masih Rahmat Ansari kali ini. Nasir Atin mencoba membuka ruang. Kita lihat sebuah umpan disodorkan. Maulana kali ini mengambil ancang-ancang. Oh sayang. Masih ada Andika Langsa di barisan belakang. Waris Dewantara. Umpan kaki kiri. Kita lihat kali ini kembali lagi. Arman Jawi. Sebuah umpan terobosan. Anas Mustafa sekarang. Satu lawan satu, bisa dikatakan berbahaya. Namun lagi-lagi lama bola di kaki. Kita lihat kali ini kembali lagi antisipasi yang tepat dari penjaga gawang Faisal Gunawan. Waril Dewantara mencoba bersabar dia. Waril Dewantara kembali lagi mencoba menggerakkan irama permainan. Kita lihat nampaknya pelan. Ya, kita lihat kali ini berbahaya bisa dikatakan. Kita tunggu dan kita nanti, akankah ini menjadi peluang Waril Dewantara dengan sebuah umpan. Namun antisipasi yang tepat sekali daripada penjaga gawang Martunis kali ini. Digantikan oleh tim Persipura Gandapura. Reza Fahmi. Namun lagi-lagi terbaca oleh M. Nasir Akin kali ini. Kita lihat kali ini kembali lagi. Irama permainan mencoba diperagakan. Di sana ada Iqbal Pere. Dibayang-bayangi. Kita lihat satu bersih saja. Daripada Arman Gilanggang. Kita lihat sekarang. Ritma permainan mencoba dikembangkan. Iqbal dengan sebuah umpan panjang. Namun cukup dengan tampilan daripada Mulia di Bandung. Mu'aril Dewantara mencoba kembali lagi putani serangan mereka. Rahmat Ansari ke belakang dia. Kita lihat sebuah umpan. Heri Bayor Langsa. Rahmat Ansari lepas sekarang. Oh sayang. Terbaca oleh Akmaluddin Dewantara. Tim telah kami tempatkan di putaran 8 besar. Tim di bawah tangan daripada Bapak Julkifli. Aidil mencoba kembali lagi membelah ruang. Namun di sana ada Arman Gelanggang. Tidaklah sebuah umpan menyilang. Lepas sekarang Reza Fahmi. Berbahaya sekali pergerakan daripada pemain mungil ini. Nasir Mulia di Mandu. Nasir Al-Abbad kembali lagi mencoba mengutati serangan. Di sana ada Mu'aril Dewantara. Geserkan umpan kepada Rafi.
Kita di sana masih ada Raffi kerjasama dengan Maulana Khalidi. Khalidi bersama dia, Nasir Acin pemain berkepala botak ini mencoba kembali lagi mengembangkan irama permainan. Namun kepada Anda yang bisa dikatakan ingin menyaksikan tayangan ulang, ya, mungkin ada momen-momen menarik selama pertandingan di mana Anda bisa membuka ya YouTube Dedi Channel yang siap meliput jalannya laga demi laga di toko pakaian jadi Bumes Outlet. Satu pasang sendal Adidas original. Arman, oh sayang, bendera digoyang. Good. Mu'aril Dewantara belum henti-henti irama permainan diperagakan. Kita masih Mu'aril Dewantara. Cantik sekali sebuah umpan. Kita lihat sekarang Maulana Khalidi dengan umpan kaki kanan, namun terbaca oleh Arman Gelanggang. Aidil Rahmat Kopral berputar-putar ke belakang dia, menjadi Mando sekarang. Oh, shooting keras. Kita lihat Hawa Tret-Tret Sigel, di mana tembakan daripada Nekmat Martonis jauh ke depan. Lagi-lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi. Kita lihat Mando Mulyadi, sayang. Layu Gajut Nubuka. Ya, kita lihat tendangan bebas didapatkan. Berbahaya bisa dikatakan. Arman Gelanggang. Oh, ditinju saja. Keputusan yang tepat dilakukan tadi. Ini peluang. Sama-sama kita nantikan. Kita lihat Alvar Rajiwensyah. Namun masih ada Heri Bayar Langsa. Kita lihat sekarang Reza Fahmi. Namun sapu bersih daripada Ahmad Fadil Yulkifli kembali lagi. Belum henti irama permainan diperagakan. Arman Gelanggang. Bersabar dia. Kerjasama dengan Revi Ansyah. Kita lihat umpan terarah kepada bola bulu. Bola bulu kerjasama dengan Alvar Rajiwensyah. Kita lihat sekarang Alvar Raji. Umpan sebuah umpan cantik sekali. Anas Mustafa yang dicari. Namun cukup tenang. Tampilan daripada ya Ahmad Fadil Zulkifli. Mando Mulyadi mencoba kembali lagi. Kita lihat kali ini Aril Dewantara mencoba menerobos area berbahaya. Kita lihat kali ini kerjasama 1-2 Heri Bayar. Sayang, tembakan daripada Heri Bayar Langsa masih belum tepat bisa dikatakan. Hanya membuahkan tendangan gawang saja. Anas Nasir Akin. Kita lihat sebuah umpan terobosan. Namun Lans Amri atau Bosio, Bos Yudhijan Ara, Asraf Jayamat dan Asraf Jaya Group. Terima kasih juga kepada Pencina 99 Jakarta. Terima kasih kepada EOS Abaya Kafi bersama dengan Effendi Motor. Bukan itu saja, terima kasih kami juga kami ucapkan kepada Cepol 88 Kuala Dewa, Rumah F, Ronta Rasa Kafi, Rumah Tua Rawasteri, Matang Service, Matang Gelumpang 2, PT Joni Jakarta Group. Terima kasih kepada Anda. King PM Cikun, Madu Hutan Asli Ibnu Asir Jangga, bersama dengan Safri Jaya Mobil, Cetufah Gandapura, PM Swalayan, bersama dengan MN Sport, Matang Gelumpang 2. Terima kasih juga kepada Bumes Outlet, kami ucapkan. Ini kami masih belum berani menjanjikan siapakah yang akan kami tempatkan di putaran 8 besar. Kopral Aris Munandar telah mempersiapkan banyak saweran. Seandainya Lubu United sore ini berhasil keluar sebagai pemenang. Begitu juga Sima Elagang atau CI Tangerang. Kita lihat kali ini lagi-lagi irama permainan mencoba diperagakan. Di sana masih ada Rensha Alfaradi. Kita lihat Rensha langsung dengan sebuah umpan panjang dekat dengan kuasaan Nasir Akin.
Faisal Jafri kaki-kaki. Maulana Khalidi bersabar dia. Rek ke belakang kembali lagi kepada pemain berkepala botak ini. Menjadi mandu. Bayor Akmaruddin mencoba membersihkan bersen belakang. Itulah cantik sekali skema permainan. Namun dampaknya bola meninggalkan lapangan. Anas Mustafa Reja Fahmi sekarang berbahaya dengan serangan. Itulah umpan digeserkan kepada Arman Gelanggang. Arman Gelanggang mengambil ancang-ancang. Itulah sekarang masih Arman Jawi berputar-putar sendirian. Masih belum ada ruang. Itulah dengan sebuah umpan panjang. Akmaluddin Dewantara ke belakang dia. Bola bulu kali ini dengan sebuah umpan kaki kiri. Namun terlalu tajam bisa dikatakan. Tidak tepat sasaran. Namun pelanggaran yang sayangkan. Di mana kesempatan yang didapatkan oleh Rahmat Ansari tidak mampu dimanfaatkan tadi. Kali ini kembali lagi Rahmat Ansari. Namun terlalu terburu-buru penjaga gawang. Kita kali ini kembali lagi. Nasir Acin. Arafi. Kita kali ini kembali lagi. Satu bersih daripada Ahmad Fadil Julkifli. Bola bulu kembali lagi. Alvin Nasution. Cantik sekali pergerakan. Adalah umpan digeserkan. Di sana ada Rahmat Kopral. Rahmat Kopral mengambil ancang-ancang. Sedangkan umpan kepada Nasir Alaba. Namun berhasil dilawan tadi oleh penjaga gawang Martunis. Mu'aril Dewantara. Lama bola di kaki. Kita lihat kali ini bola dikuasai oleh Rahmat Ansari. Lagi-lagi terjadi perebutan. Kita lihat terlalu ke dalam umpan yang diberikan oleh Nasir Alaba. Martunis jauh meninggi. Namun sayang kepada rekan-rekan petugas parkir supaya segera dapat sampai di tempat masing-masing, khususnya di pintu keluar lapangan. Perhatian kepada rekan-rekan petugas parkir tepat di pintu keluar. Ritme permainan belum berhenti. Terus-menerus mencoba diperagakan. Bola bulu. Lama bola dalam kekuasaan. Nasir Acin sekarang. Umpan digeserkan kepada Heri Barlian. Heri Bayor berhadapan satu lawan satu dengan Andika. Kita kali ini Bayor Heri mencoba menerobos area kotak penalti. Berbahaya sekali. Sayang, andanya sendiri Nasir Alaba padahal sudah berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang namun tidak mampu dimanfaatkan. Kepada Anda penonton yang kami bangga-banggakan, Anda penonton yang kami cintai, yang sudah mulai beranjak meninggalkan lapangan pertandingan, terima kasih yang dapat kami ucapkan. Karena kami menyadari, tidak ada Anda, kami juga tidak ada arti. Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan. Besok sore, sekali lagi kami kabarkan kepada Anda supaya tidak ketinggalan. Laga besar antara AE Kota Langsa yang akan menantang sekuat Persipura Gandapura. Apapun masih bisa terjadi dengan jalannya laga sore ini. Kita lagi. Okay. Arim Dewantara. Nasir Alaba. Rafi. Reja Fahmi kali ini. Cantik sekali Arman Jawi. Dengan sebuah umpan. Terobosan bisa dikatakan. Kita di sana ada. Berbahaya dengan serangan. Namun lagi-lagi. Kita lihat upaya daripada Reja Fahmi. Mencoba menekan arah serangan. Kerjasama di kaki-kaki. Mereka menggulung ada pertahanan kotak penalti lawan. Di sana ada Wensha Alfarraji. Dengan sebuah umpan menghilang. Kali ini kembali lagi. Namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Peon bisa dikatakan. Serangan berbalik kembali lagi dilakukan. Kita lihat sekarang.
Rahmat Kopral. Kali ini, lagi-lagi antisipasi yang tepat daripada Martinis kali ini. Reza Alfaraji. Reza di Bandung. Kita lihat sekarang. Bola di kaki Arman Jawi. Kali ini Rahmat Ansari. Kita lihat bisa dikatakan dua tim sudah mulai kehabisan bahan bakar. Reja. Anas. Sampai bersih daripada Lagi.
Ayo.
berbiasa masih menunda-nunda sebelum puncak sementara. Setelah sekarang bola berada di kaki Atul. Atul mencoba berserang di sana, ada satu buah yang langsung berjalan dan mereka lalu lagi Atul. Sekarang pemain yang sangat rajin membangun serangan sudah lepas ini. Arif Ibada, mantan pemain kotak utama, masih Arif Ibada sekarang mengambil ancang-ancang dia. Oh, sayang. Dia sudah pertama dapatkan di babak yang kedua bisa dikatakan dari Pada
Dari tengah baru dua. Adalah sekarang untuk menghormati persiapan hari raya dan jalankan puasa Ramadan. Mayang benar gede ke pecah. Kita akan berjumpa. Ya. Siapa kalah? Kita akan berjumpa. Kita akan berjumpa. Kita akan berjumpa.
Gigi. Sekarang,
Juara di Tarifi. Sekarang bola di kaki Putra Cetrik di depan Kuala, Ariki Ramadan, kerjasama dia dengan Iqbal. Iqbal Lesmana kepada Tiat Afriyadya, hasil dan kekuasaan pemain-pemain Tansu Hancur Sikar Kadun. Sekarang bola di kaki Arir Ubaya, janji sekitar Thank you.
Hei, balap deh. Nah, pojok. Pihak poten mahir anu kali ini serangan datang buat kaki Rahmat Angga, namun mudah terbaca oleh Arwalis Korea. Arwalis Korea mencoba menggerakkan irama permainan dengan sebuah umpan robosan berbahaya dan agresif. Sekarang bola di kaki Muhammad Fahri atau Abu Dhabi, pemain yang pernah terikat kontrak dengan Nusantara FC, salah satu kontestan Liga 2 Indonesia. Kita lihat mantan penjaga gawang Persis Solo ini mencoba menggeserkan irama permainan. Di sana ada saudara Khairi Anwar. Khairi Anwar juga sama dengan Arwani Sutara. Tim Mantap Legend lagi-lagi mencoba mendominasi kalanya permainan. Umpan berpindah haluan. Arifi Nasution saudara. Boom. Kita menggeserkan irama permainan kepada Afrijal Abbas. Afrijal Abbas mengambil anjang-anjang kerjasama dengan Khairi Anwar. Berbahaya datangnya serangan, namun sebuah tembakan berhasil diblok tadi oleh saudara Faizun Muhammad Amin. Afrijal Abbas, namun lagi-lagi petikan di udara dilakukan oleh mantan pemain Liga Indonesia, Awik Wahyudi. Kita lihat Wahyudi Awik masih menimbang-nimbang sekulit bundar sementara. Sama-sama kita tunggu dan kita nanti kemanakah umpan yang akan diarahkan oleh penjaga gawang yang pernah tampil dengan Ran Nusantara. Lewat. Iftikhar Rizal mencoba kembali lagi menggunakan serangan.
Kita lihat di sana ada Arwalis. Kerjasama kembali lagi dengan saudara Iftikhar Rijal. Kali ini bola di kaki Afrijal Abbas. Afrijal Abbas mencoba bersabar dia. Geserkan umpan ke belakang. Lagi-lagi lima permainan mencoba dikembangkan oleh pemain-pemain daripada tim IA Arima Jaya. Namun mudah terbaca oleh pemain-pemain mantap legend dari kota Lhokseumawe Semawi. Di sana ada Rohil Alfarizi. Sekarang bola berada di kaki Alfa. Alfa jauh meninggi. Lagi-lagi masih ada Riki Nasution. Kaki terbaca sekarang mencoba mudah diserangan. Namun anda lihat sendiri tampilan yang sangat gemilang daripada penjaga gawang Wahyu Diawan. Raudan Ajri, lemparan dalam sedara, Asel Hizab, di sana masih ada Mujahidin. Lagi-lagi terjadi perebutan dari sisi sebelah kiri pertahanan lawan. Namun nampaknya Muhammad Amin yang sedang berhadapan dengan Sigurik Bundar. Sama-sama kita nantikan tembakan daripada putra alumni putih Aceh Utara ini. Akankah ini menjadi peluang yang pertama bagi tim Rima Jaya? Kita lihat sekarang Saiful Muhammad Amin langsung dengan sebuah umpan crossing ke dalam kotak penalti. Kita lihat kali ini perbuatan Muhammad Amin. Sama-sama kita tunggu dan kita nanti tendangan sudah akan dilakukan oleh alumni PPLB Aceh ini. Kita lihat Saiful Muhammad Amin langsung sebuah umpan, namun terpaksa oleh Syakir dan Kasi Arifin. Mujahidin kali ini kembali lagi mencoba menanti. Kita kali ini kembali lagi rumah permainan. Namun sayang hilang kekuasaan daripada pemain-pemain ya, Rima Jaya. Kali ini kita mantap untuk mencoba kembali lagi membuka lompat di saudara. Anda lihat tempat antisipasi daripada penjaga gawang Awit Wahyu. Itulah sekarang irama permainan terus menerus mencoba diperagakan. Hari ini rumah jauh meninggi. Kali ini mencoba dikuasai kembali lagi oleh ia Fauzan Makaliri. Tampilan sehari-hari baru mandi-handi. Arima permainan terus menerus mencoba dikuasai. Dengan kaki Fauzan Muhammad Amin kali ini umpan berpindah sisi, namun tidak tepat bisa dikatakan. Bola meluncur dalam jalan ke dalam. Iftikhar Rijal bersabar dia. Umpan berpindah haluan kepada Resi. Setelah Resi dengan sebuah umpan begini, berbahaya situasi. Datang serangan belum dihenti. Lewat kaki Mojen Mujani. Kita lihat keempat sekali. Sama-sama kita tunggu dan kita nanti. Agar tak ini menjadi peluang. Siapa tahu yang akan mengambil tendangan bebas di luar area 12 pub. Arifin Nasution dan Iftikhar Rijal sedang berhadapan dengan Sigurik Bundar. Iftikhar Rijal, sayang sebuah tembakan. Kita lihat kembali lagi ritme permainan mencoba diperagakan. Namun di sana ada Zahra. Raudan Ajri kali ini mencoba kembali lagi. Selamat datang kepada pengusaha masing Ibnu Asir Chandra yang juga ikut menekan kami panitia penyelenggara sepanjang pergelaran. Maupun sudah menyebutkan total hadiah 100 juta rupiah. Seperti yang telah kami kabarkan kepada anda saban hari. Insya Allah, khusus kepada para anda, ya sahabat madu hutan asli Ibnu Asir Chandra. Insya Allah beberapa hari ke depan kita pertandingan di mana skor masih imbang, masih 0-0. Kita lihat sekarang irama permainan terus-menerus mencoba ditekan. Wong, panggil rekan-rekan, putra kelahiran Mane Dunong, Warabatu, Aceh Utara. Umpan berpindah kepada Jufri Yadi, mantan pemain PSS Babahulu di Liga 3. Jufri Yadi Sulaiman, kita lihat sekarang Riki Nasution mencoba membuka ruang, berbahaya sekali. Namun sayang, Muhammad Walid, mencoba kembali lagi mengulangi serangan. Kita lihat sebuah umpan berebutan, terlalu ke dalam, dekat dengan kekuasaan penjaga gawang. Mudah saja, bagi penjaga gawang kelahiran Kota Langsa, Abu Dhabi, sambil sehari-hari, mantan penjaga gawang Persis Solo ini. Iftikhar Rijal umpan berpindah kepada Muhammad Fahri. Kita masuk ke kuasaan Muhammad Fahri, mengambil ajak-ajak dia. Setelah saja umpan digeserkan kepada Al-Farizi. Lagi-lagi kita lihat yang sangat rapi daripada pemain-pemain tim mantap legend kali ini, Zahran Iqbal. Kita lihat sekarang Muhammad Wali, namun sulit melewati kawalan daripada pemain muda potensial ini. Sekarang bola dikasih Al-Wali Korea dengan sebuah umpan terobosan, berbahaya sekali.
Dan sebuah terobosan berbahaya bisa dikatakan Fahri Jaldilah
umpan digesekkan ke belakang, kembali lagi kita belum henti-henti irama permainan kali ini. Kita lihat kali ini kembali lagi. Penonton yang kamu bangga-banggakan, penonton yang kamu cintai, dan dua trik kari sengaja kamu cubu biraya. Kari yang utama dan batasan kalau depan, baby lewat kita kari yang kedua. Ya, ini dia kita lihat putra yang putra digelinggang simpang gada. Di sana masih ada Yuda. Yuda dengan sebuah kumpulan posisi kaki kiri memanjakan mata menonton kami. Namun lagi-lagi Yuda terbaca oleh Andika pemain berpengalaman ini. Kita lihat Kelly Kimpi Aceh mencoba membangun serangan. Lewat kaki saudara Anur Fajar. Anur Fajar mencoba mencari ruang. Serta ringgu sekarang. Langsung dengan sebuah kumpulan kaki kiri. Berbahaya situasi. Faisal Jafar langsung keluar dari gawang. Mengapakan sekulit bundar. Ya, belum berubah angka. Belum berubah kedudukan. Di mana kedudukan sementara mantap ling-ling kalau kami katakan dengan bahasa Thailand. Kita lihat sekarang irama permainan mencoba diperagakan. Belum hati-hati skema permainan. Rahmat Kopral, Rahmat Kopral cantik sekali mencoba melepaskan diri dari kawalan. Kita lihat sebuah terobosan berbahaya dari kesilangan. Mohonan kali ini datang. Namun masih ada Maidusri Beru. Kita lihat Beru Maidusri mencoba kembali lagi mutasi serangan. Sapu bersih langsung dilakukan. Lagi-lagi terjadi perebutan. Di sana ada Tri Rahmat Priyadi, mantan pemain Semen Padang. Dan juga, ya, Persiraja di Liga Indonesia. Sekarang bola berada di kaki saudara Ariel Damani. Mencoba mutasi serangan dia, Andika Kurniawan, mantan pemain Borneo FC di Liga 1 Indonesia. Kerjasama dengan Lutfi Fauzi Hamdan sekarang. Lutfi Fauzi mencoba pindahkan arah bola. Kali ini bola berada dalam kekuasaan pemain-pemain Hikmi Aceh. Kita lihat sekarang, irama permainan diperagakan. Kerjasama di kaki-kaki terus-menerus mencoba diperlihatkan. Devi Rizky terhadap umpan kepada Rio sekarang. Rio kerjasama dengan sebelah kiri. Di sana kita ada, ya, Amirul Fajar. Angkat bola menusuk ke dalam kotak penalti lawan. Rio sekarang. Namun sayang, lemah bisa dikatakan. Kita lihat permainan kali ini. Mencoba kembali lagi mencari ruang. Masih dalam kekuasaan pemain-pemain Liga United FC. Kali kembali lagi irama permainan diperagakan oleh mereka. Namun di sana masih ada Alvin Nasution. Kerjasama dia dengan saudara Muhari Jagio Bantara. Bila saja umpan digeserkan kepada saudara, ya, Rahmat Arun. Rahmat Arun kepada Rahmat Kopral. Kita dua Rahmat sore ini menjadi andalan. Di Liga United membangun serangan berbahaya sekali. Kita lihat Rahmat Ansari mencoba mutasi serangan kembali lagi. Ada pembuatan lemparan gelap saja. Kita di sana ada Beru Maidusri.
Kita kali ini kembali lagi sebuah umpan terobosan. Namun di sana masih ada Andika Kurniawan. Kita cukup tenang. Yang tidak daripada pemain Thailand Jambi ini. Dengan sebuah umpan yang dipindahkan kembali tadi. Kepada saudara Rio Damani. Motor bergerak serangan di mana di tim di akhir. Kita sedang mereka mengejarkan irama permainan dan segala diri. Saya kiri dan saya kanan mereka membangun serangan. Hidmi aja sekarang lewat kaki Rio. Rio kerjasama dengan Jeffrey Rizky. Mantan pemain Persikabo dan Persiraja ini. Jeffrey Rizky kembali lagi mencoba mencari ruang. Fahri Jadilah yang diincar. Kerjasama satu dua sentuhan. Namun sayang, sebuah syuting. Lima mereka datang. Hanya dengan kecepatan bergelap yang tidak sempat Anda saksikan. Bisa Anda buka tayangan ulang di YouTube Dedi Channel. Benar-benar gol luar biasa yang dilesakan tadi oleh putra kesayangan daripada Bang Ansari, Rahmat Rizky. Sekarang bola berada dalam kekuasaan pemain-pemain HIPMI, di mana kita lihat mereka membangun serangan berawal dari barisan belakang Andika Kurniawan. Kita lihat sekarang bola di kaki saudara Rio. Pelan saja umpan berpindah kaki. Peluma itu seniman dan pemain Karo United ini. Di sana ada mantan pemain Ranji Legon FC, Devri Rizky. Kerjasama kembali dengan Peluma itu seri. Devri Rizky kembali lagi mencoba mencari ruang. Umpan berpindah haluan kepada Sultan Rengko bisa dikatakan. Namun di sana ada Yuda pemain belakang. Terjadi mandu. Kita lihat lagi berbahaya. Satu besi langsung dilakukan oleh mereka. Kali ini Tri Rahmat Priyadi mencoba kerjasama dengan saudara Amirul Fajar. Amirul Fajar mencoba mengacak-acak. Kita lihat sekarang irama permainan mencoba diperagakan. Rio, masih Rio. Cantik sekali perdagangan kepada pemain berumur 10 ini. Serda Rahman, Serda Rahman, Serda Rahman. Terjaga lagi tiga. Tangguh sebuah umpan. Kita lihat Nehmando tidak mau berurusan. Tak segel langsung diperagakan. Rahmatri, Debri Rizky, berbahaya serangan datang lewat kaki Peluma Idusri, mantan pemain Karo United ini. Kita lihat sekarang Debri mencoba melepaskan diri. Kita kali lagi-lagi terjadi perebutan. Kita lihat nampaknya pelanggaran. Ya, dua pemain yang bisa dikatakan seangkatan. Namun kita lihat lagi-lagi terjadi perebutan. Selamat datang kami ucapkan sore ini kepada pemilik Ronta Rasa Kafi dan juga pemilik Rumah S. Ya, Madang Gelumpang 2, saudara Muzakir atau Jek, dan saudara Arif Maulana atau Panon. Selamat datang dan selamat menyaksikan jalannya laga. Anda mungkin terlambat datang, tidak sempat menyaksikan gol yang sangat indah yang dilakukan oleh Rahmat Putra. Anda bisa membuka dengan ulang di YouTube Dedi Channel. Sekali lagi selamat datang kami ucapkan kepada pemilik Ruhu S dan pemilik Ronta Rasa Kafi tepat di samping mantusangan Madang Gelumpang 2. Kita lihat Maulana kali ini mencoba mutasi serangan mereka, berbahaya. Namun masih ada Andika Kurniawan, Arenggu, jauh depan. Sore ini kembali lagi kami sangat berbangga hati dengan datangnya pemilik PM Swalayan dan King PMC ke tempat di depan gerbang kampus itu Al-Muslim Pusana. Oh, sayang. Kita lihat antisipasi yang cepat daripada penjaga gawang Aditya Putra pertama. Ya, Bos Mahathir sedang menyaksikan jalannya laga. Begitu juga dengan pemilik showroom FNG Motor. Ya, juga sedang menyaksikan jalannya pertandingan sore ini. Di mana sementara sebuah tim di bawah tangan daripada Rica Jusli. Tim yang dipresideni oleh saudara Khairul Amri atau Bos Yoh Magna Sari-Hari. Dan disokong dari belakang oleh Cut Miwi Butik Kutablang. Mereka unggul 1-0. Kita lihat sekarang Firda Rahman. Aryu mencoba mutasi serangan. Dan kita nanti siapa yang akan mengambil tendangan bebas ini. Ya, selamat datang sekali lagi kami ucapkan kepada pemilik King PNG Good. Seperti yang telah kami kabarkan kepada Anda tepat di depan gerbang kampus Induk Al-Muslim Pusana Padang Gelumpang 2. Debri dengan sebuah umpan crossing ke mulut gawang. Kita di sana ada juga sapu bersih langsung dilakukan oleh putra kelahiran Aceh Utara, Rahmat Priyadi. Mencoba kembali lagi namun apa yang terjadi? Kita lihat sekarang lagi-lagi serangan. Duluan terjebak offside bisa dikatakan. Langsung jalan kembali. Kembali lagi. Oh, apa yang terjadi? Nampaknya Maulana Yuda ke belakang. Mando Mulyadi sekarang umpan berpindah haluan kepada mantan pemain Persela Solo ini. Kita lihat juga kembali lagi mencoba mutasi serangan. Cantik sekali skema permainan. Rebu United mencoba mengancam. Yuda!
Persisolo akan mencoba kembali dengan arah serangan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain daripada tim Hipmi. Kendaraan kali ini mudah dibaca oleh mereka. Sekarang bola di kaki Lutfi Fauzi. Setelah umpan sudah ambil Fajar. Bola di depan sini berganti. Penemanan di kiri untuk Wildan. Terus kaki kiri. Namun masa dari mantul pesan belakang. Dapat di area kotak penalti. Kali ini Lutfi mencoba kembali lagi. Memutar di serangan. Umpan berpindah ke Erda Rahman. Namun sayang sekali. Mudah terbaca kali ini. Serangan terbaliknya. Bisa dikatakan. Lewat kaki Maulana kali ini. Setelah umpan terobosan. Kita sekarang Rio. Antisipasi yang tepat daripada saudara Aditya Putra Pratama. Andika Kurniawan. Rio sekarang. Umpan berpindah kaki kepada center back sebelah kiri Amirul Fajar. Belum menjadi irama permainan. Terus menerus mencoba di peragakan. Kita sekarang irama permainan di kota tadi. Lewat kaki pemain-pemain Hipmi Aceh. Aryo motor penggerak serangan. Devil Rizky Sanketen kesebelasan. Tempat digeserkan kepada center back sebelah kanan. Di sana ada putra kelahiran Aceh Barat Daya. Nah itu sudah dulu bisa dikatakan. Kali ini pula dikuasai kembali lagi oleh putra kesayangan daripada almarhum Kusi Hamdan. Ya Lutfi Fauzi. Tempat berpindah kembali lagi kepada Amrul Fajar. Kali ini mencoba membuka sisi sebelah kiri. Lagi-lagi kumpul posing di andalan. Namun disana pas ada Rahman Putra. Satu posing jadi kesaksikan. Umpan berpindah kaki. Amrul Fajar ke belakang dia. Sekarang pula di kaki Andika Kurniawan. Davis mencoba kembali lagi mengatur irama permainan. Kali ini bola di kaki Maidus Ribelu. Mantan pemain ya Belitung FC di Liga 3 Bangka. Sultan Ringku mencoba kembali lagi. Anda lihat sendiri. Kita kali ini kembali lagi. Ritme permainan mencoba dikuasai. Belum berhenti. Lewat kaki pemain-pemain Lebu United FC. Rahmat Ansari. Cukup tenang kita saksikan. Irama permainan mencoba diperagakan. Di sana akan Mandir Mulyadi. Mandir Mulyadi mencoba pindahkan arah bola kali ini. Kita lihat sekarang. Lagi-lagi terjadi. Satu bersilapkan oleh Yuda. Namun masih ada Andika bertanggung belakang. Cukup tenang. Putra Kelahiran Jambi ini. Kerjasama dengan Erda Rahman. Namun masih ada Arfi Nasution. Lagi-lagi serangan mencoba diambil alih kali ini oleh sekuat daripada tim ya Hipmi Aceh. Kali ini lewat kaki Maidusri Belu. Ya Maidusri Belu. Tidak ada rekan yang membuka ruang. Lagi-lagi serangan mencoba diteragakan. Lupa berpindah kaki. Sekarang bola di kaki Fahri Jalilah. Berbahaya situasi. Namun rapat pasang belakang bisa dikatakan serangan terbalik sendiri. Rahmat Koko berbahaya. Lepas kali ini tetapi sudah dari belakang sekarang dengan sebuah umpan posisi ke belakang. Namun masih ada Tri Rahmat Priyadi di pasang belakang. Satu bersih langsung dilakukan oleh mantan pemain Laskar Nusa Kambangan. Kita lihat sekarang, irama permainan mencoba kembali lagi di peragakan. Di sana masih ada Alvin Nasution, Ando Mulyadi. Ayo situasi, kita lihat saat ini, mencoba kembali lagi mudah diserang. Serangan terlambat, mencoba kembali lagi dikencangkan oleh pemain-pemain Hipmi. Lewat kaki Belu Maidusri kali ini, umpan berpindah kaki. Lutfi Fauzi hendak mencoba mencari ruang, masih Lutfi Fauzi. Kita lihat kali ini mengambil ancang-ancang, sebuah umpan digeserkan kepada Serda Rahman. Rahman Serda, namun cukup. Ya, Kadhafi, kebelakang dia. Kadhafi mencoba kembali lagi mengutani serangan. Umpan berpindah kaki kepada Belu Maidusri kali ini. Ada Ramadan Kudu juga telah mempersiapkan bonus besar kepada sekuat daripada tim Liverpool United seandainya berhasil tampil sebagai pemenang.
Dan semua bersihkan bersama belakang ayam kotak penalti.
juga pemilik rumah S bersama dengan pemilik W ini menyatakan terima kasih yang dapat kami ucapkan kepada kaki Akmal Mata Sefano Kudengar membuka ruang dari sisi sebelah kanan masih lepasan pemain-pemain FPG Tanjuang namun terlihat terkali oleh Saki Ujar Sopian gagal garam pengantar dari belakang akibat kembali lagi menghidupkan irama permainan mereka dan dapur Kustiani Egu kita lihat Egu kalau saja umpan digeserkan kepada Sefan kerjasama dia dengan Mu Nandar. Lagi-lagi dari kemudian umpan kaki-kaki terus menerus mencoba di peradaan di dalam suku sebablah dapatnya melalui kaki Rahmat Jayan Kaka umpan berpindah ke Adik Ashura. Adik Ashura mencoba kembali lagi membutuhkan serangan Sefantul sekarang di dalam mempunyai lemparan ke dalam Kairul Arbia Putra Thailand Tersebut Serang Malaga Zakir Fuad Sofyan lagi-lagi lama lemuasaan serangan berdangka mencoba kembali lagi mengutani serangan dia Abi Jaffa lama berhati-hati datang kembali lagi serangan bersubi-subi kita lihat dari Ami janji sekali kali mencoba menekan namun diputuskan serangan oleh Putra Thailand Sabar. Okey. Alah. Oh. Yeah.
Ikutlah. Ini kos makoh kos. Pindah pindah. Kampus Induk Al Muslim Pusangan.
Muzamil. Mencoba kembali mengganti serangan di luar yang berlarang. Kita Anji Ramadan. Bahaya cuma serangan. Namun sebuah tembakan berhasil di blok tadi. Sekali kita banyak pelanggaran. Dapat dari oleh lama. Kiawan hanya membuat dari tendangan. Bebas saja di area pertahanan daripada Gim Putra. Sabang. Sementara sekarang akan dihadapi oleh Fajar Sofyan dari keselatan. Mencoba kembali memindahkan arah serangan. Kita sekarang dengan sebuah lompat bisa dikatakan. Namun sedang ada Muhammad Rengki mantan pemain Semen Padang. Muhammad Rengki jauh depan umpan di cocor. Namun di sana ada ya pemain-pemain SMP Kota Jepang. Kita lah Syoki Mahdi sekarang mencoba kembali lagi mengganti serangan. Dari mudah dan dapat dipindahkan ke arah serangan. Terbaca oleh Muzamil. Kali ini bola mencoba dikuasai kembali lagi. Kita dapat ini. Di sana ada ya Jasmar Yusri. Kita kembali lagi. Oh, cukup senang tampilan daripada mantan pemain Ahapati ini. Paulus Sitanggang mencoba kembali lagi menggoyang lawan. Umpan berpindah haluan. Arah mana tinggi sekarang. Lagi-lagi dapat lama-lama tadi yang mencoba dimanfaatkan. Datang udah semakin dari belakang. Saifatul mencoba bersabar. Kita Anjir udah sayang. Mencoba kembali lagi mencari lawan. Kita masih ada kekuasaan pemain-pemain utama. Kita ingin putra sekarang. Kita ingin kekuasaan. Dengan sebuah tumpan kepada Reja. Reja Rizki. Masih ada kekuasaan. Namun kita tidak apa yang terjadi. Bukan sebuah pelanggaran. Lemparan ke dalam, kembali lagi dapatkan. Cuma di sekarang, SMP Kota Juang mencoba kembali lagi menekan. Apapun masih bisa terjadi dengan jalannya pertandingan seri ini. Kita lihat kali ini kembali lagi, Arama Setiawan mencoba bersabar dia dengan sebuah umpan menyilang. Namun masih ada Muhammad Rizki di barisan belakang. Kita lihat berat keluar. Membuatkan kembali lagi lemparan ke dalam saja. Pagi tim ZB Kota Juang. Kita ada Jumadi sentuhan sebelah kiri yang belum ada ganti. Bersama dengan sebuah tim ZB Kota Juang. Kita kali ini kembali lagi nampak hasil dimanfaatkan oleh ya ZB Kota Juang. Muzamil bersama dia. Kita masih Muzamil mengambil ajak-ajak. Jumadi sekarang dengan sebuah syuting. Kita sekarang Anthony William. Masih Anthony William. Kegerakan sementara. Hari ini kami mencoba pindahkan arah bola. Sudah ada Ramadan. Sudah Ramadan sekarang. Lagi-lagi sebuah umpan terarah kepada Anthony William. Anthony William sebut sebuah umpan. Berbahaya sebuah serangan. Hari ini kami. Sayang sekali. Lagi-lagi terbaca sebuah umpan. Umpan yang kembali lagi lempar. Back to 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 back
berhasil hadir. Jika kali ini
umpan terobosan. Namun pas agak Muhammad Fairuzi bersan belakang. Erik Sabtu lagi terjadi perebutan. Paulo ditangkap. Anthony William yang diincar. Namun sebuah perubahan terpancar oleh Yusuf Rizka. Karena selama permainan mencoba dibalikkan oleh pemain-pemain Sriki FC Kota Jawa. Saudara-saudara Ahmad Suala mencoba menekan keadaan mereka. Namun di sana ada Rama Setiawan. Tidak ada rekan meminta umpan. Sulit bisa dikatakan sendirian. Namun di sana masalah Reja Rafika. Namun pasangan Fairuzi bertahan belakang. Rasul Ajin menanggap ke belakang. Andi Ramadan berlewat. Cuma di sekarang bertahan ajang-ajang. Namun tidak diberikan pemain mengungkong wadih ini. Ya, Rahmat Rahmadi. Pemain yang keras berlaku sebagai Lepani. Kita akan kembali lagi jauh ke depan. Bodi bidang dengan tetap dikedepankan. Kita lihat tiga babak pertama baru saja digulirkan oleh wasit Samsul Bahri dari Askap PSSI Kabupaten Birun. Kami perkenalkan kepada Anda sekuat tim Galatikos FC sore ini tampil dengan penjaga gawang Fakhrul Razi Kuba nomor punggung 1, Chandra Rahmat nomor punggung 23, Revan nomor punggung 6, Viglasei Pahlevi nomor punggung 30, Ilham Mancis Binarta nomor punggung 11, Jovian Dikole nomor punggung 15, tampil dengan penjaga gawang Fahri nomor punggung 1, Alfa nomor punggung 17, coba dikembangkan lewat kaki putra kelahiran Aceh Selatan. Di sana ada putra Caniago sekarang. Putra Caniago lama melanda penguasaan bukan sebuah pelanggaran, hanya sebuah faktor lemah badan. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan daripada EOS iPhone Store, Matang Gelumpang 2, dan Rahmat Putra Aceh Selatan. Kita lah sekarang Chandra kerjasama dengan Muklisin Aji Sitagalung, pemain sekampung halaman dengan Mahyadi Panggabean. Kita lah sekarang irama permainan mencoba kembali lagi diperagakan. Jolviandi, lagi-lagi sebuah umpan chip ke depan, namun mudah saja terbaca. Sekarang bola di kaki Hojen Mujani, salah satu talenta muda masa depan ini, putra kelahiran Ulai Jalan Banda Sakti. Kita lihat kali ini kembali lagi, nampaknya pelanggar PPLP Aceh ini. Sekarang Hojen Mujani mencoba kembali lagi memindahkan arah serangan, berbahaya bisa dikatakan. Hojen Mujani, lagi-lagi penguasaan dilakukan oleh Jolviandi, sebuah terobosan kali ini. Namun di sana ada Sultan Jihan, center back sebelah kiri yang pernah diandalkan oleh tim Pora Kota Lu malam ini. Chandra Rahmat, Aji Sutagalung, kerjasama cantik sekali. Ini dia jebolan Harjuna Putra, salah satu pemain seangkatan dengan Ramadan Sananda. Kerjasama segitiga, namun lagi-lagi kandang bola di kaki lawan. Rahmat Hidayat mencoba kembali lagi memutari serangan. Irama permainan belum henti-henti, terus-menerus mencoba diperagakan kali ini. Di sana ada Rizky Ujok Nasution, namun lagi-lagi Syakir Darkasi mencoba pindahkan arah serangan. Hidayat membuahkan lemparan ke dalam saja bagi tim King The Legend. Afrijal Abah, Afrijal Panggui, Tudumbang, garis dan lapangan, tiga tu kamu pegang. Yang Blahwi maupun Blahunin mencapai dia, garis dan lapangan, tulung, nipu-nipu terang. Garis yang pun yang kenyang batalkan, baik lewat tiba garis yang kedua. Garis yang kedua yang mendang mulut, mendang basah, yang dikutuk luar ini. Hewai nang semara. Ya, Chandra. Di sana ada Chandra kembali lagi back pass ke belakang. Ya, Putra Cariago, kerjasama segitiga. Di sana ada Fikra Paleti, juga salah satu pemain muda masa depan, talenta jebolan daripada tim PON Sumatera Utara. Kita lihat sekarang Ajis Hutagalung mencoba kembali lagi mengutati serangan dia. Masihlah penguasaan pemain-pemain Galatikos FC. Jolviandi, umpan berpindah kaki. Kita lihat kali ini kontrol yang kurang cermat bisa dikatakan. Fikra Paleti langsung mencoba sebuah umpan panjang. Syarul Akbar yang diincar. Namun di sana ada Afrijal Abad, trek ke belakang. Kerjasama 1-2 sentuhan. Pemain-pemain tim Mantap Legend sekarang mencoba mengambil up serangan. Lewat kaki Abdal Harwalis kita saksikan. Masih Harwalis ke belakang. Iftikhar Rijal, pemain yang pernah tampil dengan Gresik United di Liga 2 Indonesia. Kerjasama cantik sekali. Ismail Ulai Jalan mencoba memindahkan arah serangan. Ini dia pemain yang sangat menakutkan. Namun Anda lihat sendiri, sliding yang sangat bersih sekali daripada jebolan PON Sumatera Utara ini. Lemparan ke dalam didapatkan kembali lagi oleh pemain-pemain King The Legend kali ini. Ya, belum berbangga. Anda masih berada di luar, Anda masih berkesempatan. Belum ketinggalan sama sekali kepada Anda dengan jalannya pertandingan pada sore ini. Anda membawa kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, supaya Anda tempatkan kendaraan cepat di dalam komplek area lapangan. Jangan Anda parkirkan kendaraan Anda sembarangan. Tujuan kami tiada lain dan tiada bukan, supaya kendaraan Anda aman dan Anda puas menyaksikan jalannya pertandingan. Dino Bang, ya, Pak Ben pemain cadangan, dan juga Yo Bak Media Panitia, Pak Tenda Panitia, hanya kamu izinkan yang lain, kecuali rekan-rekan aparat keamanan dan rekan-rekan panitia. Menyuruh penonton Bang Tulung Nicok Dempat, Pak Dempat lain. Bek Hino, dan area yang kami kamu sterilkan. Tandi,
Kita kali ini Aji Sunda Galung kembali. Ini dia pemain yang hampir pasti bergabung dengan Persib Bandung ini. Julfiandi, putra Jadiago, cantik sekali. Kita lihat cantik sekali pergerakan kepada mantan pemain Semen Padang ini. Syahrul Akbar mencoba membuka ruang, berbahaya bisa dikatakan. Cantik sekali irama permainan. Namun kandas bola di kaki putra kedai klub gedung kita menang Saputra. Syakir Darkasi, Afrijan Abbas, umpan berpindah kaki kembali lagi. Abdul Harwali sekali ini. Ricky Nasution kapten kesebelasan. Namun lagi-lagi salah penguasaan, berbahaya bisa dikatakan sebuah irama permainan. Namun kalah cepat tadi di mana Rahmat Hidayat Medan. Kalah cepat dengan penjaga gawang. Kita lihat sekarang Iftikhar Rijal mencoba kembali lagi mengutaki serangan. Umpan berpindah haluan namun gagal. Kita lihat sekarang jebolan Harjuna Putra yang pernah tampil dengan gala di KOS FC Liga 3, Ilham Mancis Minarta, salah satu talenta muda potensial. Umpan berpindah sekarang kepada Akbar, break ke belakang dia. Ilham Mancis kembali lagi mencoba kutati serangan, masih ada penguasaan. Ya, Syakir Sulaiman, namun lama bola di kaki, serangan berbalik kali ini. Ini dia, kita lihat salah satu anggota polisi dari jajaran Polres Pidijaya ini, jebolan kepada PPLP Aceh Julfandi, mencoba membuka areal kotak penalti, berbahaya sekali. Namun sayang, kandas kembali lagi bola dikasih pemain belakang. Putra kelahiran Ulematan, Sindudun Aceh Utara, Muhammad Revan. Lempar bola dikasih bisa dikatakan. Kali ini bola mencoba dikuasai kembali lagi oleh saudara Iftikhar Rijal. Ini dia Arwalis. Arwalis pindahkan arah serangan kepada Syakir Darkasi. Namun lagi-lagi penguasaan dilakukan oleh Muhammad Revan. Ilham Mancis Minata mencoba kembali lagi mencari ruang. Di sana ada Akbar. Bebas ke belakang kepada penjaga gawang Fakur Razi Kuba. Kita lihat mantan penjaga gawang Madura ini. Sekarang bola dikasih Fikra Palepi. Umpan berpindah kepada ya, Julfiandi. Rahmat Hidayat kali ini kembali lagi dengan sebuah umpan cantik sekali. Syahrul Akbar mencoba menanti, berbahaya situasi. Namun masih ada Rohil Alfarisi atau Alfa panggilan sehari-hari. Mana bosan-bosan kamu kabarkan? Pino Bang Bak Meja Panitia Bekna yang lain kecuali aparat keamanan dan rekan-rekan panitia. Ya, Bekna penonton Hino Bak Area yang kali kamu sterilkan. Tolong, nunggu beda ya, kali kita dekat lo. Ya. Ya, kepada Bapak Insinyur Haji Saifuddin Muhammad, ya Ketua Askap Pssi Komandan Birun dan juga Haji Mustafa Juni, langsung kami persilahkan di kursi yang telah kami sediakan. Ya, langsung kami persilahkan. Iftikhar Rijal, 1, 2, 3. Di sana ada ya, Jasvan Yusri, putra kelahiran Kulai Jalan Kecamatan Banda Sakti ini, dengan sebuah umpan terobosan Rida Umami mencoba kembali lagi mengutati serangan. Yuda Mando Mulyadi langsung membersihkan areal berbahaya, namun Fadro Sofian tidak mau berurusan. Tak Sigel langsung diperagakan. Dan juga Amar Idi sama-sama pernah tampil bersama tim Lafkan Monsi Ureng di bawah tangan Iwan Setiawan di Liga 3. Kita lihat sekarang skema permainan belum henti-henti mencoba diperagakan. Kita lihat kali ini Rahmat Arun, namun sayang pelanggaran dilakukan tadi membuahkan tendangan bebas saja kali ini bagi tim ya Lubu United. Dari 16 tim yang ikut ambil bagian, di mana seperti yang telah kami kabarkan berulang-ulang, ya 15 hari pertandingan yang sempat kami rencanakan. Kita lihat sekarang Rida Umami mencoba kembali lagi mencari ruang. Masihlah penguasaan motor penggerak serangan dengan sebuah umpan berpindah sasaran. Ini dia Khairul Salim, namun terlalu tajam. Saudara dan... depan Bank Aceh Biren. Kita lihat sekarang Yasvani Yusri, Reza Rizki kali ini kembali lagi. Yasvani sekarang mencoba kembali lagi mengutati serangan.
dengan sebuah umpan menyilang. Ini dia Khairul Salim. Kita lihat sekarang Paulo Sitandang mencoba mengundang serangan di luar area kotak terlarang. Masih Khairul Salim berpindah haluan kepada Pak Chen Chandra. Pak Chen Chandra mengambil anjang-anjang. Namun sayang, serangan bola kembali lagi keluar, hanya membuahkan lemparan ke dalam saja. Ini dia Rahmat Arun, kita lihat yang sore ini dipercaya sebagai center back sebelah kanan. Ya, sore ini Nanda Vision, Tanu Anu juga telah mempersiapkan dua door prize menarik kepada penonton yang akan membawa pulang. Ya, hadiah daripada Nanda Vision, Tanu Anu Jangka. Sekarang bola berada di kaki putra kelahiran Sumatera Utara. Namun lagi-lagi gagal. Serangan datang sini berganti lewat kaki Muammar Kadhafi. Geserkan kepada mantan pemain Mitra Kukar ini. Ya, Muhammad Rifki sekarang dengan sebuah umpan panjang. Kita lihat kontrol dada daripada Ridho Umami. Muammar Kadhafi mencoba kembali lagi mengutati serangan. Umpan berpindah sisi. Kita lihat kali ini kembali lagi. Ya, toko pengen jadi galeri Kuta Belang juga telah mempersiapkan. Kita lihat kali ini Saifuddin Saab di Liga 2 Indonesia. Kita lihat sekarang mencoba mencari celah. Masihlah penguasaan pemain-pemain Kuta Belang. Di sana ada Ridho Umami motor pengeras serangan. Kita lihat upaya kembali lagi digencarkan lewat kaki center back sebelah kiri. Pemain berambut Indomie ini, Pak Chen Chandra, bagaimana sehari-hari. Kembali lagi mencoba kerjasama dengan Khairul Salim. Sebuah umpan terobosan kembali lagi. Berbahaya bisa dikatakan. Oh, nampaknya bukan sebuah pelang. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya Rahmat Arun menekel tadi. Ya, pemain berambut Indomie Chandra atau Pak Chen Bangla sehari-hari. Ya, selamat datang. Kami ucapkan kepada kedua askar PSSI Kabupaten Biren, Insinyur Haji Saifuddin Muhammad.